Apa yang lebih lucu dari 24? Apaan? 25. Asal-asalan banget sih lo. Ini ayo kita pecahkan. Kalian Indonesia. Welcome. Hari ini kita kedatangan tamu. Tadi ya yang gua udah ngomongin. Kenapa? Lu ngasih tebak-tebakan asal-asalan begitu. Jadi gua undang asal-asalan yang sebenarnya. Asal-asalan production. Kita nasi sama. Siapa namanya? Gua Miko Bangayo. Nah, sebelahnya? Sama gua Rizky Nur. Hah? Rizky Nur. Oh, nama gua cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Biasanya Rizky Nur Nurdi atau apa? Nur gitu kayak. Nur Mala ya kan. Kayak kurang apa gitu. Kan gua dipanggil kan Rizky. Padahal nama gua nyambung Rizky Nur gitu. Oh, namanya Rizky Nur. Kayak Jokowi gitu. Iya, gitu. Sebenarnya Joko tapi ada wi-nya. Dipanggil gua dipanggil Kinur. Setuju. Gitu. Unik berarti ya. Mantap. Udah mulai nih dari tadi. Udah mulai. Minum dulu. Semut jangan begitu tangannya pakai. Jangan. Ah! Mantap. Rosa. Rosa. Kita mau nanya dulu dong. Oke. Kenapa namanya asal-asalan? Iya, kenapa namanya asal-asalan gitu? Rapi-rapian. Isi channelnya apa gitu? Mau siapa make? Setuju tuh gua, kenapa enggak rapi-rapian? Gua dah kalau gua nyetel kotoran. Ya, emang pas sama asal-asalan soalnya. Terbentuknya gini. Gua tuh ngikutin apa sih, Mik? Atau kompetisi ya, kompetisi video gitu. Video. Nah, pas gua udah bikin udah kelar nih, pas pengen ngupload, "Eh, namanya apa nih?" Wah, gua enggak tahu sih, Miko. Lagi mabok masalahnya waktu itu. Wah, Ki, udah asal-asalan aja lah. Gua tahu enggak jalan di channel. Eh, panjang sampai sekarang. Oh, berarti jalan ya. Iya. Gitu. Tapi gue suka ditanya kenapa asal-asalan ya, karena gue orang nggak sekolah ya kan, gue nggak sekolah film kayak juga. Kalian jadi editor gue cuma lulusan bandara ya kan, jadi apa adanya, tapi bisa jadi konten lah. Acara kita ada apa aja, Ki? Ada makan gila sama gambar gamer. Gue suka banget tuh makan gila, soalnya mirip sama konten kita ya, juga kurang, walaupun ya, kita kurang gila, lebih gila. Nah, karena harus nonton mereka tuh ada apa ya, minum usus ya, ya minum ayam. Orang ayam. Minum susu, ini minum usus, bayangin. Tinggal dibalik dia anti mainstream. Jadi kalau di hutan lu pengen minum susu, tinggal dulu usus ayam. Dulu ayam dulu. Harus nonton mereka ya. Oke, jadi seperti biasa kalau ada bintang tamu kita bakal bermain game. Bermain game. Game apa nih? Game apa tuh? Game apa pada hari ini? Mengenai tentang yang satu yang asal-asalan. Oke. Kita bakal bikin cerita yang asal-asalan. Asal-asalan dari? Dari 2 buah gambar atau 3 buah gambar atau 4 buah gambar. Tergantung rondenya. Ronde pertama ada 2 gambar. Ya udah enggak usah ceritain lah. Itu mah ntar dilihat aja gimana keseruan kita. Ya gitu. Alright. Langsung aja main game-nya. Cerita asal-asalan. Yo, gambar pertama. Oh, cara mainnya kan? Iya, cara kocok dulu. Cara mainnya dulu, gimana tuh? Cara mainnya, jadi misalkan ada gambar. Nanti gue bikin kalimat pertama. Lanjut lagi, dia bikin kalimat kedua. Kalimat ketiga, kalimat empat, balik lagi kesini. Balik lagi. Sampai ceritanya abis. Ah, abisnya gimana? Gimana abisnya? Abisnya gimana? Ada juri, Pak. Harus ada juri, Pak. Yang terakhir tuh, abis harus bikin ending. Gua dong. Iya, gua setiap. Oh, berarti roll aja. Tapi ini sama orang ini. Gini. Jadi ceritanya cuman konsis apa dari apa gimana sih bahasa Indonesianya? Gimana nih? Berkomponen hanya dari 4 kalimat begitu loh. Oh, gitu. Kalimat 1 2 3 4. Ya. 1 2 3 4. Sajak ABAB. 1 2 3 4 gitu loh. Satu perang 4 5. Nah, biar lebih menantang kalau ceritanya ngaco dan enggak bisa ngikutin cerita di gambar boleh ya. Justru bagus dong kalau enggak ngikutin kali enggak gitu. Oh gitu. Iya. Karena kan asal-asal. Biar deg-degan aja ya kan. Kalau penonton enggak approve ulang gitu. Ya, boleh. Kalau penonton aku, mikirnya ngaci, boleh ulang. Apa sih bawa palu sih, no? Ada palu gambar gamer gua. Ada di situ sih. Nah. Ada bunyinya ya. Ini merah anak kecil ya. Kayak tikus cepir bunyinya. Ada anak ayam di dalam. Udah, langsung main aja kali ya. Langsung aja lah. Oke. Gambar pertama. Gambar YouTube dan video.com. Dari Boim. Suatu hari YouTube dan video.com bertemu. Akhirnya YouTube dan video.com berkenalan dan lalu diajak saya jalan ke mall. Mall mereka toilet bersama-sama. Enggak. Kok bisa? belum ending. Belum, 4 kalimat doang, enak ah. Panjangin lah. Kalimat udah panjang harusnya. Satu, kayak gantung begitu. Kalimat. Tadi gua belum satu kalimat. Belum satu kalimat. Satu kalimat. Oh iya, iya enggak. Harus pakai titik. Ya diulang. YouTube dan video.com itu adalah adik kakak. Mereka tinggal di rumah mewah. Titik.
Setelah tinggal di rumah mewah, mereka pun banyak makan makanan enak karena mereka hidup di dalam hutan. Karena lama tinggal di hutan, mereka pun lalu obesitas dan akhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat. Apaan? Tempatnya apa? Lu lanjutin gitu. Iya, karena tempatnya kan belum tahu gitu. Tempatnya berupa surga makanan. Di sana mereka makan sampai perutnya pecah dan mereka mati. Apa 10 tahun atau 20 tahun lagi itu Pak Mafrio.co udah enggak ada. Iya, karena obesitas. Obesitas sama webnya. Lawan kedua. Berarti enggak ada yang ngaco nih, enggak ada yang digambar. Enggak ada kayaknya. Kedua ada gambar cewek sama cowok. Ada mobil, jam, ada jam dan susu. Ini ya, dan susu. Ini kayak sederet gini kan. Sederet itu jam sama susu. Oke. Dari gua. Ada sepasang kekasih Jono dan Tini, mereka sudah menjalin hubungan setelah 2 tahun lalu akhirnya Jono dan Tini pun menikah. Setelah menikah, mereka pun pergi ke pegunungan yang sangat tinggi di wilayah Alpen mengendarai mobil berwarna biru yang bentuknya 2D. Lalu setelah lama perjalanan, mereka merasa mual-mual karena kocok-kocok itu perutnya. Tiba-tiba mereka melihat jam pukul 12 malam di atas. Di atas mobil. Di atas apa? Atas mobil terus kejatuhan susu. Pak, semoga anak kita cowok ya kan. Ya, jatuh susu. Apa daya susu dah? Ini apa? Susu. Tumpahan susu dari mana? Lanjut. Dari Milky Way gitu maksud gua. Sadis. Boleh. Ayo ronde ketiga. Oke. Dari Bapak Kin. Dari Bapak Kinur. Ada dari Pola Disco. Kota. Kurang cuma bertiga tuh berarti. Ada Instagram, ada Obama, ada makanan. Oh, banyak banget ini banyak ternyata. Berarti ya. Udah, sekarang rondenya berarti gini aja 1 2 3 4 5 6. Endingnya di Bapak Kinur lagi. Endingnya di gua lagi. Ya. Boleh. Di suatu ruangan ada sebuah bola disco. Karena para manusia dalam ruangan itu bosan, mereka pun menggunakan bola disco itu untuk sebuah kota. yang bentuknya warna-warni. Karena warna-warni tersebut, mereka akhirnya melihat ke awan dan melihat sebuah logo Instagram. Awannya berbentuk logo Instagram. Terus pas mereka melihat ke bawah, ada Obama. Lalu Obama pun melihat mereka ya kan dari kejauhan. Setelah itu mereka menyempatkan diri untuk pergi ke suatu tempat yang di mana pergi ke satu tempat di mana sana ada yang menjual Chinese food yang isinya potongan daging kurban, mie goreng, ayam bakar, satimi, di mana tambahannya adalah bebek masih hidup. Kemudian bebek masih hidup itu pergi menemui pasangannya, lalu mereka berbuat yang tidak senonoh. Dalam waktu 3 bulan kemudian mereka akhirnya keluar sebuah telur. Sampailah di Kraken Egg Indonesia. Berarti Kraken Egg terbuat dari makanan Cina. Dari makanan Cina. Ini mata ini. Ya udahlah. Nah, kalau gitu subscribe ke channel Asal-Asalan Production untuk melihat konten yang banyak asal-asalannya. Oke. Seperti biasa, begini. Misalnya ada bintang tamu. Yeah. Souvenir. Kebetulan tas kita kan tadi habis. Iya. Souvenir ini nih. Udah dipakai. Oh iya. Souvenir ini. Ayo dibuang. Karena udah dicicipi sama bibirnya, boleh langsung dibawa pulang. Bagus ya, kelasnya ya. 25.000 silakan kalau mau order silakan di sini. Ada hot call. Oke, jadi selain gelas juga akan dapat. Poster. Gila lu, Bro. Belum kita datang. Kita mau mengucapkan terima kasih buat Asal-Asal Production dan jangan jauh-jauh kita terpencil. Thank you udah like, comment, subscribe. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram, Twitter, Line, Facebook. Follow juga Asal-Asalan Production, Instagram, Line, Facebook, semuanya. Everyone. Tonton kita terus Senin, Rabu, Jumat. Abis pulang sekolah langsung buka YouTube. Sekarang waktunya untuk Crack This Egg Baby. Asal satu. Yang kemarin dulu, yang kemarin sini. Oh iya, pertanyaan kemarin ini jawabannya ada di sini. Ada ya. Asal. Oke, Mike, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Keluar Mike. Ada jin. Bacain. What is Sudirman nickname while he was a kid? Well. Itu apaan? Ikan paus. Ikan paus. Oke, jawabannya. Iya, tulis di comment section below. Stay cranky. Salam crackers. Cek tingkum brar. Actually, this thing is too little. It's not really too little, man. The amount of the barbecue not matching with the it's not really look like shit, man.